Kimberly yang sudah benar-benar mantap ingin bercerai dari Edward, tiba-tiba saja dibuat jengkel lantaran Edward diduga sengaja mengulur-ngulur waktu persidangan. Padahal diketahui secara agama, antara Kimberly dan Edward sudah resmi cerai karena Edward sendiri. Drama perceraian antara Kimberly Ryder dengan Edward Akbar hingga saat ini masih saja terus bergulir. Ya, Kimberly yang sudah benar-benar mantap ingin bercerai dari Edward, tiba-tiba saja dibuat jengkel lantaran Edward diduga sengaja mengulur-ngulur waktu persidangan. Padahal diketahui secara agama, antara Kimberly dan Edward sudah resmi cerai karena Edward sendiri sudah menjatuhkan talak 3 terlebih dahulu. Jadi, ya kita pun juga apa ya, kayak dibikin makin lama makin ribet aja gitu loh, padahal unnecessary banget. Seharusnya ya udah, dia udah talak 3 aku pun sudah tidak mau balik sama dia, ya udah di move on aja gitu loh, dilanjutin supaya semuanya cepat selesai, supaya aku bisa kerja, dia pun juga bisa kerja. Bukannya diperpanjang seperti ini juga buat apa.